Sanasa, jumpa lagi dengan tim liputan kesaksian NASA. Siap sedia untuk melaporkan kesaksian penggunaan produk NASA pada budidaya sapi potong milik Bapak Arief di Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dan untuk lebih jelas tentang penggunaan produk NASA dan bagaimana manfaat yang telah dirasakan, kita ikuti bincang-bincang kita dengan Bapak Arief. Selamat sore, Pak Arief. Selamat sore. Ya. Nama saya Bapak Arief, ya. Alamat Desa Demung, Kecamatan Besuki, ya. Kabupaten Situbondo. Ya. Ini ya, Pak. Sapi yang Bapak pelihara ini jenis sapi apa, Pak? Simental. Kemudian ini sudah berumur atau dipelihara sudah berapa lama, Pak? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan dari pembelian. Dari pembelian 8 bulan. Kemudian dulu dibeli dengan harga berapa, Pak? 7 juta. Jadi dulu selama 8 bulan yang lalu dibeli dengan harga 7 juta. Kemudian kita dengar Bapak sudah menggunakan produk NASA, Pak, ya. Ya. Ini yang dipakai produk NASA apa saja, Pak? Biternak ini. Biternak saja? Ya, biternak ini. Dulu Bapak yang memperkenalkan produk biternak ini siapa, Pak? Saya pada waktu itu saya kenal dengan Bapak Endro CS. Oh, Bapak Endro. Terus dilanjutkan sama Furita, ya. Oh. Nah, bagaimana cara penggunaan produk biternak ini pada sapi yang Bapak? Oh, cara penggunaan, ya, karena Bapak Endro sudah memberi penjelasan sama Furita bahwa biternak ini, ya, kasih satu tutup satu hari. Satu hari satu tutup, campur dengan katul dengan air satu bak. Ya. Satu hari diberikan satu tutup satu tutup ini. Sekali atau dua kali pemberian? Satu kali. Pada waktu pagi atau sore hari, Pak? Atau siang hari? Siang hari. Selain diberi pakan dengan katul, katulnya setiap kali pemberian berapa kilo, Pak? Satu seperempat kilo. Jadi hanya diberikan 1/4 kilo per hari. Per hari. Oh. Selain katul, ini yang pakan yang lain apa? Ya, rumput. Hanya rumput saja. Rumput. Ini. Kalau bisa diketahui berapa jumlah rumput yang diberikan, Pak? Kalau rumput misalnya, 2 karung 1 hari. Dua karung. Nah, setelah Bapak ini sudah dipelihara dengan biternak ini sudah berapa lama? 8 bulan ini sudah? 8 bulan, ya. Ini sudah ditawar 14. Oh, 14 juta. 14 juta. Selama 8 bulan menggunakan produk biternak ini sudah berapa botol yang dihabiskan? Habis 4 biji botol. 4 botol. Nah, tentunya Pak Arief sudah merasakan kegunaan atau fungsi penggunaan biternak ini pada ternak sapi Bapak. Ya. Yang Pak Arief rasakan itu apa, Pak? Yang dilihat manfaatnya, Pak? Dilihat manfaatnya ini perkembangannya sapi. Ya. Ini sapi ini ketujuh kali saya. Sapi yang ketujuh? Ketujuh kali. Ya. Hmm. Yang pertama terus pakai biternak, ya. Karena ini yang terakhir ini yang ketujuh kali ini. Oh, jadi Bapak sudah menggunakan produk biternak ini selama 7 kali pemeliharaan? 7 kali, ya, pemeliharaan. Sudah. Ya. Ini yang sapi yang ketujuh? Yang ketujuh. Nah, selain dari, apa Pak tadi Pak Bapak sebutkan, pertumbuhan yang cepat atau bagaimana? Ya, pertumbuhan. Ya. Ya. Atau penggemukannya bagaimana setelah menggunakan biternak ini? Oh, pertumbuhannya ya kelihatan dari makan dengan minum. Karena saya lihat bahwa minum sapi itu kalau di anu apa itu di sungai langsung minum karena hasil daripada ternak biternak ini. Kalau sebelum menggunakan biternak ini Bapak kalau selama 8 bulan ini kira-kira apakah sudah hasilnya seperti ini atau belum, Pak? Oh, enggak seperti ini. Bahwa saya sejak kenal sama Pak Hendro CS dengan Bu Hendra, menggunakan biternak ini saya, termasuk saya, untung, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sudah 8 bulan dipelihara dan sekarang sudah pernah ditawar berapa, Pak? 14 juta. Belum diberikan? Belum. Karena masih muda. Iya. Rencana nanti mau dijual kalau sudah umur berapa atau sudah berharga berapa, Pak, kira-kira? Insya Allah ini nanti apabila ini tidak ada haral dari Allah, ya, tidak ada rintangan, bahwa ini nanti produk sapi ini saya yang saya pelihara ini
insya Allah hari Idul Adha. Oh. Hari Idul Adha. Mau dijual? Ayo. Dijual. Insya Allah kalau nanti ini apa itu Idul Adha, insya Allah lebih dari itu nanti. Ya. Ya, ini. Kemudian setelah menggunakan peternak ini Pak, selain penggemukan yang cepat, ini penampilannya sapi bagaimana Pak? Wah hebat, yaitu kencing maupun beraknya, yaitu tidak bau. Padahal anu di lingkungan kan padat, ya. Ini. Di lingkungan yang padat, yang padat. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu tetangga. Lingkungan, ya. Selama menggunakan produk peternak ini habis berapa Pak? Dapat 4 botol. 4 botol. Itu semuanya berharga berapa Pak? Kalau 30. Satu botol 30.000. 30.000. Kalau 4 botol berarti 120.000. Tetapi hasil dari penggunaan tersebut pada sapi hasilnya jauh lebih meningkat. Wah, Pak. Hebat. Iya. Kira-kira kalau keyakinan Bapak tanpa menggunakan peternak ini apakah bisa seperti ini Pak hasil sapinya? Oh, saya sudah tidak pakai ini sebelum saya tidak kenal sama Pak Hendro, ya itu perkembangan sapi itu tidak seperti memakai peternak. Kalau misalnya dipelihara selama 8 bulan seperti yang ini pengalaman Bapak yang dahulu ini hanya meningkat berapa Pak nilai jualnya? Cuma berapa itu, cuma kalau membeli di pasar hewan itu 7 juta, cuma paling enggak 10 juta itu tinggi sudah. Selama. Itu selama? Selama 1 tahun. Malah selama 1 tahun? 1 tahun. Jadi dari, kalaupun kita anggap pemeliharannya sama, ini sudah meningkat 4 juta. 4 juta. Hanya dengan menambah 120. Waktu 8 bulan. Waktu 8 bulan. Ya. Dibandingkan waktu yang 1 tahun. 1 tahun. 4 bulan. Nah, tentunya Bapak sudah merasakan penggunaan ini dan Bapak apakah merasa rugi Pak menggunakan peternak ini Pak? Tidak merasa rugi. Gak ada ini bingung. Jadi mungkin setelah menggunakan peternak ini Bapak silakan memberikan kesan dan pesan atau himbauan pada peternak yang lain untuk mengikuti jejak keberhasilan Bapak ini Pak. Silakan Pak. Lihat. Alhamdulillah ya, saya berterima kasih kepada tim ya. Tim NASA ya. Terutama kepada Bapak Hendro yang telah memberi ilmu pada saya. Saya sebagai petani hewan atau petani ternak ya, bahwa keberhasilan ternak ini ya betul-betul ya. Obat ternak ini yang betul-betul untuk daging sapi ini meningkat. Terus terang saya minta kepada masih belum beternak ya, saya minta kepada bapak-bapak sekalian petani di desa Demung ini supaya memakai peternak, karena peternak ini sudah nyata dan kenyataan bahwa hasilnya lebih meningkat daripada sapi-sapi yang tidak memakai peternak. Terima kasih Pak Arief atas bincang-bincangnya dan semoga tetap berhasil. Amin. Juga meningkat. Amin. Demikian pemirsa NASA, bincang-bincang kita dengan Bapak Arief yang telah menggunakan dan merasakan sendiri bagaimana kehebatan produk peternak pada budidaya ayak sapi potong. Dan di sini juga kita didampingi oleh leader dari Jember, Bapak Hendro Prasetyo. Bapak Hendro Prasetyo yang dengan setia mendampingi, membina para mitra-mitra di sini saat ini di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Dari Kabupaten Situbondo, reporter Hakim, kameramen Reza, dan kawan-kawan leader dari Jember dan mitra jaringan di Kabupaten Situbondo melaporkan untuk Anda semua. Salam NASA!